Everyone's here? Okay, I guess so. Okay, then I will just open the file now. structure hello mr Bayou hello yeah Mr. Uh, what about the the point on Eli, uh, the score of, yeah uh, Eli, for the last week yeah for the next know, the second second test uh, what do you mean i don't get that i mean i mean um, i have uh, Correction and worse for example 10 uh -huh. uh, 9 oh, okay. the the, the okay. yeah. um, actually for that one we can we will uh, we can actually see it after the last uh, after this uh, written expressions test i mean we can actually convert the the score right mm -hmm. after we finish the second or the third test on structure okay uh, so um, we we will be able to see the score by next week anyway. Okay. So yeah. let's say you have uh, let's say you're not really satisfied with some of the scores that you uh, some of the uh, answers that you have had on the first part of the structure, you still have one more gonna have to about it. Just make sure that for the second one you get a very good score and then uh, it can improve the score for the structure. Mm -hmm. You got my point. Mm -hmm. Yeah. So for today, we will go for the next. Um, okay. Next topic is going to be. Aduh adjective and adverbs. Yeah. Jadi, lan bawa kelas yang sebelumnya. <laughs> ya. Uh, jadi materi kita hari ini itu adalah tentang adjective dan adverb ya. Kita kemarin sudah belajar tentang verb, belajar tentang noun, uh, subject-verb agreement ya, ada banyak ya kita pelajari dari hari pertama kan. Nah, uh, untuk hari, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang adjective dan adverb ya. Probably there will be true Uh, Topics there, actually one topic, but it's going to be more subtopics there. <laughs> yeah, jadi, um, use basic adjectives and adverbs correctly. Um, artinya, setelah teman-teman pastikan yang kemarin materi sebelumnya itu benar semua, ya. Hal ketiga yang harus, hal berikutnya harus teman-teman pastikan adalah penggunaan uh, adjective dan adverb yang benar ya yang sesuai dengan proporsinya ya. jadi kalau teman-teman lihat di sini ya di sini ada tabel ya ini tabel di bawah nih Bentar. nah di sini ada tabel nih ini di modul ya teman-teman sambilnya jadi basic use of adjective and adverb ya jadi kalau teman-teman lihat di sini ada dua kata ya adjective adverb atau... <coughs> adjectives describes nouns or pronouns adverbs describe Verbs, adjectives, or other adverbs. Nah, ini saya jelaskan satu-satu. Jadi, um, apa namanya? Ada yang masih bingung, nggak "adjective tuh yang kayak gimana?" Oke, okay. jadi adjective itu artinya adalah kata sifat, ya, kata sifat. Nah, kata sifat um, itu ada beberapa apa namanya beberapa bentuk ya yang sering digunakan ya. Kalau di TOEFL itu uh, semisal ya yang masuk dalam adjective tuh ya semisal itu color misalnya. Color itu masuk dalam adjective contoh kayak red, uh, blue, terus ada yellow dan sebagainya ya bukannya color itu masuk dalam adjective. Lalu umur, usia itu juga masuk adjective ya. Jadi contohnya usia itu kayak apa? Uh, old New ya, apalagi ancient, nah itu masuk dalam adjektif juga. Selain itu quality, quality itu juga masuk ke dalam uh, adjektif. Contohnya beautiful, uh, smart ya, terus apalagi itu masuk dalam quality, bisa quality bisa opinion. ya itu masuknya ya nggak apa-apa. Terus ada lagi size ukuran itu juga masuk adjektif ya. Ukuran tuh kayak big, small. Uh, apalagi uh, apa amazing uh, excessive im, um, immense nah itu ukuran ya itu dia juga masuk dalam adjektif juga terus ada shape shape itu bentuk ya bentuk kayak contohnya square uh, circle yang singular eh singular apa sir uh, apa tuh uh, cone ya kerucut itu juga masuk dalam itu ya Terus uh, temperatur itu juga masuk objektif, contohnya kayak hot, uh, apalagi selain hot um, uh, dingin atau apa cold ya, uh, warm itu juga masuk dalam uh, now apa namanya objektif. Okay. <laughs> ya itu bisa pelajari itu um, apa namanya di di Google ada banyak sekali ya, cari aja materi dosascom gitu. itu akan muncul semua dosa misalnya dosa com ya itu tentang adjective mau masuk di situ ya. intinya yang saya bilang adalah kalau teman-teman menemukan adjective di dalam soal ya itu juga harus dicek ya teman-teman but yang harus dicek pertama kali tetap ya dari kemarin sampai hari rabu kemarin harus urut ya baru terakhir yang dicek adalah adjektifnya <tuh> ya adjektifnya dicek ya nah adjective itu harus mendeskripsikan noun atau pronoun. Maksudnya gimana nih? Ada contohnya di sini. She is a beautiful woman. Beautiful ini adjective. Woman itu noun. Nah, she is a beautiful. Dia adalah wanita yang cantik. Nah, kata cantik ini kan mendeskripsikan kata wanita kan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan mendeskripsikan. Atau gampangnya begini, teman-teman. Adjective itu pasti bersandingan dengan noun pasti. Jadi apa namanya? E, kalau ada adjektif, teman-teman langsung lihat saja di bagian belakangnya ini ada ada nya nggak? Kalau semisal selain selain noun, misalkan di sini ada adjektif kok di sini verb? Nah berarti salah di situ ya. Itu semisal beautiful apa? Beautiful pernah dengar beautiful sleep nggak? Tidur cantik dulu kan sempat ya Uh, saya mau bubuk cantik dulu. Nah, itu kan beautiful sleep. Nah, itu salah tuh sebenarnya. Secara penggunaan freshnya uh, phrase-nya, aturannya tidak sesuai. Karena sleep itu bukan beautiful adjective. Nggak bisa. Maka uh, yang bisa bertemu cuma dengan noun saja. Gitu ya. Dan secara peletakan atau posisi, positioning, ya, adjective itu pasti terletak sebelum noun. Pasti. Pasti terletak sebelum noun. Jadi tidak boleh uh, apa, adjektif ini terletak setelah noun itu tidak boleh. Misalkan si is a woman beautiful, nggak bisa ya. Jadi positioningnya sudah seperti itu. Jadi adjektif dulu, baru noun. Dan adjective pasti ketemunya hanya dengan noun saja, tidak dengan yang lain. Gitu ya. Nah, sedangkan adverb, adverb ini dia mendeskripsikan banyak hal. Bisa tiga, ada tiga di sini. Mendeskripsikan verb, adjective, dan adverb yang lain. Ya, jadi gampangnya adverb ini pasti bersandingan dengan verb, adjective dan adverb ya, adverb yang lain. Jadi contohnya mana ini si uh, she sings beautifully, nah, beautifully, beautifully. nah kalau ada akhiran ly di belakang ya teman-teman ya itu bisa kita katakan 80% biasanya adverb. beautifully, slowly, quickly ya uh, banyak ya itu dia kebanyakan adalah adverb. Nah, kalau lihat di sini sings ini kan verb. Sings beautifully. Jadi uh, adverb ini menjelaskan verb yang ada di sini gitu ya. Nah, atau gampangnya uh, kalau teman-teman lihat ada adverb, cari aja ada enggak verb di situ. Kalau ada berarti benar gitu ya. Terus menjelaskan adjective, describe adjective kan tadi. Contohnya ini di bawahnya. Beautifully dressed. Nah, ini kan ada adjective, ini ada adverb ya. Nah, ini benar seperti ini. Jadi adverb menjelaskan adjective gitu atau bersandingan gini. Dan kalau secara urutan itu seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi um, apa namanya? Kalau dia ada adjective yang menjelaskan noun, maka adverbnya ditaruh di mana? Pasti sebelum adjective. Gitu ya. Tapi kalau uh, apa namanya? adverb yang menjelaskan verb itu posisinya bisa di depan bisa di belakang bisa positioningnya ya bisa bisa setelah verb bisa sebelum verb gitu. jadi misalkan si beautifully sings itu masih boleh atau si sings beautifully juga boleh ya jadi uh, letaknya adverb kalau menjelaskan verb bisa di mana mana tapi kalau menjelaskan adjektif wajib hukumnya sebelum uh, apa namanya adjektif peletakannya terus yang mana yang adverb menjelaskan adverb yang di bawahnya nih Truly beautifully dressed woman, ya. Jadi, urutannya sama, ya. Pokoknya, yang menjadi uh, penjelas itu pasti letaknya sebelum yang dijelaskan. Ya, ini kan ada noun, ya, yang dijelaskan, yang menjelaskannya mana adjective, ya. Makanya, letaknya sebelum noun. Nah, adjective ini kan yang dijelaskan dari mana, dari adverb kan gitu. Maka, adverbnya diletakkan sebelum adjektifnya. Nah, adverb -nya kan ini dijelaskan lagi sama si truly ini kan, sama adverb yang ini kan. Otomatis maka truly atau adverb itu letakkan di depan uh, adverb yang tadi dijelaskan. Ya. Itu secara urutan seperti itu. Ya. Adverb itu dia harus ngikutin aturan kalau ketemu dengan adjektif, yaitu terletak sebelum adjektif, kalau ketemu verb itu boleh depan, boleh belakang. Itu ya. Nah, Nah, yang nggak boleh tuh yang kayak gimana? Yang nggak boleh ya, itu kalau adverb ketemu noun, contoh kayak gini. Largely table. Nah, ini kan noun. Largely ini adverb, nggak boleh. Yang nggak boleh lagi mana? Verb ketemu adjective, ini nggak boleh. Talk quick. Adjective, ini verb nggak bisa. Atau yang bawah, extreme long. Nah, ini nggak bisa adjective ketemu adjective. Gitu. Ini udah ada adjective, berarti sini harus adverb. Gitu ya. Harus diganti. Jadi harus ngikutin aturan basic yang ada di sini ya teman-teman ya. Jadi adjektif menjelaskan noun, adverb menjelaskan verb, adjektif atau adverb yang lainnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Uh, Mr. Bayu? Ya, yeah. kalau misalnya adjektifnya double bisa nggak? Misalnya big uh, blue bag atau atau oh, bag okay. blue uh, gitu. bisa gitu ya? Uh, bisa asalkan menjelaskan non yang sama. Oke, okay, itu um, apa namanya? Sudah kalau kita mau bicara phrase itu agak bisa agak panjang ya. Uh, cuman kalau di TOEFL sendiri agak jarang saya menemukan ada dua adjektif menjelaskan noun yang sama ya. Biasanya hmm. secara struktur itu seperti ini biasanya. Jadi biasanya dia uh, apa namanya, adjektif, terusnya ada adverb biasanya, gitu. Jarang sekali saya menemukan di sini adjektif, adjektif, adjektif noun. Meskipun bisa, bisa. Uh, asalkan tadi kan menjelaskan noun yang sama, gitu. Misalkan kayak she is a beautiful smart woman. Dia adalah wanita yang cantik, uh, pintar, kan gitu. Bisa juga. Cuman dalam kasus ini kalau kita lihat, misalkan, extreme long story. Nah kata ekstrimnya ini kan sebenarnya menjelaskan ke story atau ke longnya, coba. Weird and extreme long story kan sebenarnya kan kalau kita lihat konteksnya ini kan kita membaca sebuah cerita yang sangat panjang kan gitu sebenarnya. Kalau kita mau ini weird and extreme long story berarti kita baca cerita yang panjang ekstrim. Nah ekstrimnya apa maksudnya kan nggak jelas. Jadi back on to the context again ya konteksnya seperti apa. Jadi uh, memungkinkan tapi harus dilihat konteksnya seperti apa. Dan saya jarang sekali menemukan kalau di TOEFL seperti yang tadi ya ada double uh, adjective gitu. Jadi amannya kalau ada adjective ketemu adjective lagi kebanyakan salah biasanya. Karena harusnya ketemunya dengan adverb. Kayak gitu misalnya. Ada pertanyaan lain? Tapi itu biasa kalau di uh, listening nggak, Sir? Uh, maksudnya, yang Lalu, di speaking kayaknya saya pernah dengar, hanya she has a long straight hair, misternya ya. Kalau ya. di speaking, uh, karena memang ada materinya, kan? Karena materi tentang adjektif sendiri itu kan ada. Pada oh, banyak sekali ada, ada Lex. Uh, saya lupa, itu ada L, A, D, A, descriptive adjektif terus ada L-nya itu apa lagi, itu ada banyak. Uh, limiting adjektif kalau tidak salah gitu ya. Terus ada itu. Ada banyak sekali materi sebenarnya. Um, makanya ketika di tes ini, teman-teman jangan terlalu yang mencampur adukkan dulu. It, uh, speaking itu kan bahasanya sometimes it's uh, informal ya. Bisa formal, bisa informal. Kebanyakan informal kalau untuk conversation biasa kan. <laughs> While di sini kan kita belajarnya untuk hal yang lebih formal kan. Dan um, apa namanya... Um, yang tadi, eh, tadi siapa Miss siapa tadi? Miss Miss Lia ya tadi ya, Miss Lia menyatakan yeah, oh, yeah. kan di speaking kan bisa seperti itu bisa juga, gitu karena memang dia yang penting tadi saya bilang, kalau dia ngikutin aturan, adjektifnya menjelaskan siapa dulu, menjelaskan noun ataukah menjelaskan sama-sama adjective-nya kalau, kalau semisal contoh ini kenapa aku ekstrim salah, karena kan dia menjelaskan long adjective gak bisa menjelaskan sesama adjective, harus adverb yang bisa menjelaskan itu Mm -hmm. Jadi, sebenarnya, "back on the context" sih, konteksnya seperti apa? Cuman, saya kalau di TOEFL jarang menemukan ada double adjective, ya gitu. Oke, okay. kita bisa lanjut ya. Jadi, basic uh, use of adjective and adverb seperti ini ya. Jadi, harus diingat ya, uh, urutannya juga harus diingat tadi sudah saya sampaikan. Terus, dia menjelaskan siapa, mendiskusikan siapa, juga harus diingat ya. Oke, okay. lanjut. Um, nah, ini materi khusus, ya. Materi khusus tadi saya sampaikan bahwa um, yang boleh ketemu dengan verb kan cuma adverb kan, yang boleh menjelaskan verb kan cuma adverb. Tapi ada juga beberapa kasus, ini enggak semua. Beberapa kasus um, setelah verb tertentu itu ketemunya bukan dengan adverb, malah, tapi ketemunya dengan adjective. Kapan kita menggunakan itu? Ketika kita ketemu dengan linking verb atau verb penghubung ya. Nah, linking verb itu contohnya yang ada di tabel ini ya, teman-teman ya. Nah, ada di sini. Appear to be become feel look uh, proof dan sebagainya. Ini namanya linking verb ya. Nah, kalau teman-teman menemukan verb ini, salah satu dari verb ini di dalam soal, maka apa yang tadi saya sampaikan itu terbantahkan ya. Jadi justru malah kalau ada verb verb ini ketemunya bukan dengan adverb tapi ketemunya dengan adjektif. Contohnya, she smells good. Atau misalkan this cookie smells good. Misalkan. Smell ada di sini kan linking verb ya. Kenapa kok good good adjektif? adjective? Kalau adverbnya kan apa? Well ya. Adverbnya itu well. Kenapa enggak uh, this cookie smells well tidak ya tapi smells good gitu. Karena um, apa namanya namanya saja linking verb ya, verb yang hanya menjadi penghubung saja teman-teman. Jadi dia tuh istilahnya hanya sebagai verb tambahan sebenarnya. Jadi uh, adjective adjektifnya tetap menjelaskan uh, si noun di mana si noun itu posisinya sebagai si subjek kan gitu ya. Atau gampangnya kalau ada verb yang ada di sini Teman-teman, langsung aja lihat kata setelahnya. Itu wajib, adjektif tidak boleh yang noun. Eh, tidak boleh adverb ya, gitu ya? Oke, okay. jadi ini khusus untuk yang verb tertentu, namanya linking verb. Tapi kalau semisal tidak ada verb ini di dalam soal, ya berarti balik lagi ke aturan normal yang tadi di atas, ya, yang mana tadi? Yang ini ya, tabel ini ya, aturan ini balik lagi. Tuh. <tuh> Posisinya udah saya jelaskan tadi ya bahwa tidak boleh terbalik antara noun dan adjective kan. Uh, untuk positioningnya terus juga untuk adverb juga tidak boleh terbalik juga ya. Jadi kalau dia menjelaskan adjective ya berarti letaknya di paling depan gitu kan. Nah uh, kecuali untuk tadi apa saya bilang verb ya. Kalau dia ada adverb yang menjelaskan verb itu kan bisa di apa namanya bisa di mana saja bisa depan belakang gitu ya. Cuman ada satu tempat yang adverb itu tidak boleh tempati ya. Yang kemarin teman-teman sudah saya sampaikan di waktu menjelaskan yang post test uh, di hari Senin atau Selasa, saya lupa ya. Saya sempat menjelaskan tentang itu kan bahwa posisi adverb itu tidak boleh terletak di antara verb dan objek. <tuh> Jadi dia bisa terletak di mana saja, bisa terletak di depan, di belakang, di tengah. Yang nggak boleh terletak di antara verb dan objek. Jadi contoh ini he has taken recently an English course ini nggak boleh. Ya, recently at verb has taken verb English course ini objek nggak bisa ya. Jadi kalau mau dibenarkan ya seperti ini diganti di depan, di belakang atau di tengah gitu ya. Positioning itu juga cukup penting di dalam uh, ini ya, eh di dalam uh, TOEFL test. Ya ini nanti untuk praktisnya ya 46 sampai 48. Um, Oke, okay, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ini kan materinya agak kompleks, mungkin exercise-nya satu nih, empat enam sampai empat dulu, biar nggak terlalu banyak. Ada pertanyaan tentang ini? Nggak ada? Oke, okay, nggak ada ya, berarti uh, ini dikerjakan 46 enam sampai bisa ditandai dulu ya saya lihat dulu materi setelahnya apa nih Nah, ly adjective nah ini hmm, oke okay. ly adjective ini juga lumayan penting ya entar. ly predikat adjective nah ini juga sering diidin oke okay. ini sama ini ya sekalian deh nggak apa-apa ya yeah. Jadi masih berhubungan dengan adjective dan adverb ya teman-teman ya. Um, tadi yang saya sampaikan itu pengetahuan dasar ya, pengetahuan dasar jadi noun ketemu dengan adjective, adverb ketemu dengan verb dan sebagainya tadi ya. Terus kalau ketemu linking verb seperti apa, nah ini saya tambahkan lagi. Ada yang namanya ly adjective. Nah, saya tadi sempat menyebutkan bahwa adjective itu ada yang ini kan apa namanya eh sorry kalau ada kata yang berakhiran ly di belakang ly itu kan kebanyakan adverb tapi ada juga loh yang ly itu dia adjektif ternyata ya ada ternyata yang mana yang di dalam tabel teman-teman jadi makanya kalau di written expression kadang yang agak ribetnya itu kita ngapalin vocab lagi gitu mau nggak mau karena ada vocab tertentu kayak tadi kita ngapalin linking verb gitu kan gini sekarang ngapalin ly adjective. Jadi kalau ada ly bentuk ly kok tidak masuk di dalam tabel ini itu kebanyakan adalah adverb. Ya, bisa kita katakan adverb. Tapi kalau ada dalam tabel dia adjective. Gitu ya. Atau kalau teman pengen men, me, me, apa, lebih mudah lagi, tapi nggak semua orang bisa juga sih. Itu dengan melihat kata dasar pembentuk kata itu apa. Jadi kalau LY adjective itu kata dasarnya itu dari kata benda, teman-teman. Contohnya di sini ada friendly. Kata kata apa namanya? Kata dasarnya kan friend. <tuh> friend itu kan noun, ya. Jadi kalau kata dasarnya noun plus LY di belakang, maka dia menjadi adjective. Tapi kalau kata dasarnya itu adjective, contohnya beautiful.ly Ya, beautiful kan adjective. Plus mendapatkan tambahan ly di belakangnya jadinya adverb. Itu bisa juga seperti itu. Tapi kalau kita susah mengidentifikasi kata dasarnya apa ya dengan ngapalin tabel ini aja cukup sebenarnya. Jadi kalau ada di luar ini pasti dia adalah uh, ly-nya itu ly-nya adverb berarti, bukan punyanya adjective gitu ya. Nah, jadi kalau semisal ada contoh begini ya weekly report. Nah, kalau teman-teman melihat loh, ini ada adverb lah report noun nggak bisa nih gitu kan. Padahal weekly kan ada di dalam tabel kan ada di sini ya. Ya, maka dia masuk dalam ly adjective dan dia adjective karena dia adjective ketemu noun maka benar ya. Gitu. Jadi harus dicek juga di bagian itu. Ya. Berikutnya yang sering keluar juga di materi TOEFL itu adalah tentang predikat adjektif ya. Jadi predikat adjektif ini adalah adjektif yang kalau saya bilang itu selalu diawali dengan kata dengan huruf a di depannya ya. Ada like alive, alone, afraid ya. Ini namanya adalah predikat adjektif. Predikat adjektif tidak pernah dia itu digunakan untuk mendeskripsikan noun. Ya, jadi contoh di sini ya. The a live snake was lying on the rock misalkan. Alive snake was lying on the rock. Ini nggak bisa nih. Meskipun alive ini adjective dan snake ini dia noun, secara phrase benar, tapi secara function tidak di, tidak diperbolehkan seperti ini. Ya. Satu-satunya tempat untuk predikat adjektif adalah setelah linking verb. Contohnya to be di sini. The snake on the rock was alive. Ya, terletak setelah Linking verb, gitu ya, tapi kalau dia seperti ini tidak diperkenankan. Ya, ciri-cirinya cukup ada oh di depannya, gitu ya, teman-teman. Nah. Uh, materi terakhir tentang adjective yang juga sering keluar ini adalah Id and uh, ing ending, atau hal ini tuh adalah lebih ke function dari participle, ya, atau adjective, uh, participle as adjective, gitu kan, yang sempat saya singgung di pertemuan awal tentang saya lupa tuh meeting pertama kalau tidak salah ya tentang ini kan yaitu um, apa namanya penggunaan dari adjektif kalau waktu itu kan hanya secara ini ya apa namanya kita milih jawaban kalau ini tuh kita lebih ke functionnya jadi uh, function untuk present participle dan past participle atau verb-ing dan verb itu bisa berbeda ya teman-teman ya Present participle atau verb-ing itu dia punya fungsi menjelaskan uh, activity yang uh, aktif ya di situ. Jadi contohnya misalkan uh, it does uh, ini the happily playing children misalkan the happily playing children. Nah kita tahu bahwa uh, playing ini kan dia adjective kan, ya, adjective karena tidak ada to be kan nah tapi secara functionnya benar atau tidak nah si childrennya ini dia uh, apa namanya uh, noun-nya ini ya dia itu doing something atau kena action atau uh, do something atau atau terkena uh, apa namanya activity di situ nah kalau kita lihat kan di sini si childrennya kan doing something kan maka kalau menggunakan playing berarti benar gitu kan Nah, in contrast kalau yang top three, atau ed ending atau yang past participle itu kata bendanya terkena action. Jadi contohnya di sini ya, the frequently played record. Jadi recordingnya itu sering dimainkan. Jadi recordingnya itu kena action. Contoh lagi misalkan gini, broken glass. Eh, broken glass misalkan. Gelas yang pecah. Nah, gelasnya ini kan terkena aksi sehingga dia pecah. Maka penggunaannya kalau menggunakan verb benar. Contoh lagi fried rice. Kenapa kok enggak frying rice tapi kok fried rice di situ yang digunakan? Karena si nasi itu dia terkena action yaitu digoreng kan gitu ya. Jadi di dalam TOEFL ini juga sering kali dijadikan sebagai salah satu apa ya soal yang mana selain adjektif yang ada di atas tadi ya, ya penggunaan verb dan verb ini juga kadang dikecohkan secara functionnya Apakah si noun yang dijelaskan itu yang dideskripsikan itu dia kena aksi ataukah doing action itu juga harus kita tahu ya teman-teman itu jadi ada apa namanya cukup banyak ya materinya ya itu jadi saya langsung uh, apa namanya kasihkan aja yang masih berhubungan jadi ada pertanyaan dulu before kita praktis, Jadi untuk yang ini exercise-nya skill 49 sampai 51 ya. Halaman 312. Uh, tapi berhubung ini agak susah materinya, dan dem agak challenging ya. Itu coba dikerjakan 5 soal di exercise di halaman 312. Jadi nomor 1 sampai nomor 5. Ya, 1 sampai nomor 5. Terus yang tadi di exercise yang eh adjektif dasar tadi itu ada di exercise skill 46 sampai 48 itu ada di halaman 306. Itu juga sama ya, 5 nomor juga coba dikerjakan. Jadi total 10 dulu deh. Nanti kalau ada waktu baru kita apa namanya bahas yang lainnya juga. Oke, seperti itu ya. Oke, okay. kita bahas ya. Ke exercise yang di basic adjective dulu ya. Nomor satu, <laughs> jawabannya yang mana yang salah? Delta. Delta ya. Unusual. Design ini noun ya. Uh, unusually ini adverb ya, jadi nggak bisa harusnya <laughs> unusual, unusual. unusual. Yeah. ya, di adjective. Nomor dua. Bravo. Bravo. Bravo ya. Ini ada head adopted verb ya. Terus ada objeknya ini no fault insurance loss ini. Nah already kan adverb tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak boleh ada adverb di antara verb dan objek kan. Jadi kalau mau dibenarkan ya dibalik saja ya. Jadi had already adopted itu Adopt. bisa sudah. Hmm. Nomor tiga yang salah. Bravo. Bravo. Bravo ya. Karena ada to be di mana to be itu dia linking verb kan. Harusnya di sini adjective. Jadi fatal ya. Hmm. Nomor empat. delta. Delta. Depends ini verb heavy adjective enggak bisa ya. Dia bukan linking verb kok enggak bisa ketemu adjective ya. Harusnya diganti adverb heavily. heavily. Nomor lima. Bravo ya. Bravo. Alpha. Bravo, oh. ya. Oh, bravo. Uh, only recently have. Nah, ini kan bentuk inversi, kan? Ingat, only di awal kalimat, maka inversi, kan? Inversi berarti verbnya ada di depan, subjeknya di belakang. gitu. Jadi, ini bentuk inversi benar. Yang salah, Bravo, ya. Industriali ini. Industrial designers itu noun, nggak bisa ya, harusnya diganti industrial. Gitu, oke, kita ke... Yang satunya. Hmm. Oke. Okay. Now, number one. Yang salah. Bravo ya. Hmm? Bravo. Bravo Bisa. kita cek. Float ini kan verb ya. <laughs> Float ini fab. Uh, kita cek subjek verbnya dulu. Subjeknya mana? Oh ya, kalau verb 2 kan nggak bisa dicek subjek verbnya ya, karena kan singular plural kan nggak pengaruh ya. Jadi subjek verb agreement kita anggap aman. Apalagi yang bisa kita lihat? Ah, di sini kan ada dua verb nih, float sama was. Nah, jadi kan dua-duanya dipas ya. Jadi dari sisi itunya benar. Dari sisi apa namanya? Uh, use of up-nya ya itu juga benar. Berarti form of up benar, uh, apa namanya use of up benar, subject of up agreement benar. Apalagi, Gak ada alasan lagi kan untuk menyalahkan. Oh, untuk yang participal. Nah, oke. Okay. Nah, ini kan float. Ini artinya pasif atau aktif, teman-teman. Yang mengalir atau yang dialiri. Yang mengalir mengalir kan? Nah, coba nih. As the only major American river that flow ya. Ketika satu-satunya sungai Amerika, eh, eh, ketika satu-satunya um, apa namanya sungai utama Amerika yang dialiri atau mengalir, yang hmm. mengalir di arah barat, ya. Ohio adalah Uh, apa namanya jalur uh, yang di prefer jadi adalah rute yang di uh, prefer itu artinya apa uh, diminati ya atau dalam hal ini yang di um, disukai ya gitu ya adalah rute yang disukai bagi para pengunjung atau bagi para pendatang gitu ya settlers atau para settlers itu apa? penduduk ya berarti ya gitu kan nah jadi ini bukan VAP3 pasti verb two, karena maknanya aktif. Dan lagi kenapa saya bisa tahu ini verb? Karena ada konektor di sini S. verb kan ada dua bus sama float Jadi kalau dari sisi pertama dari segi arti, yang kedua dari segi apa namanya? rasio dari verb dan konektor itu juga sudah membuktikan bahwa dia memang verb bukan sebagai factory, bukan sebagai participle kan? Justru, kalau kita ganti flowing, malah salah ini karena malah jadi kurang fob Nanti, Fobnya ya, ada satu nih di sini, konektornya satu, kan butuh fob lagi gitu kan. Kalau diganti flows, kalau flows gak bisa, kan West. Oh, dunianya kan beda, nanti dunia present sama itu kan nggak bisa. Yeah, yeah. Maka yang jadi salah yang West-nya ya harusnya diganti adjective karena direction, kan noun diganti apa, teman-teman. Masih ingat gak tadi, Westerly ya? tadi hmm. ada westerly, southerly, northerly sama easterly ya kalau untuk direction, adjektifnya bentuknya itu oke okay. kita lanjut nomor dua yang salah alpha alpha harusnya annual ya karena salmon itu noun harusnya adjective ya oke okay. nomor tiga yang salah charlie charlie Greatly, nah great ini kan adjektif ketemu ly di belakang jadi at lah variation itu noun harusnya diganti great saja nomor empat empat yang salah delta ya delta ya tadi apa namanya ini teman teman kalau ada e di depan predikat adjektif ya Predikat dekat, adjective satu-satunya tempatnya cuman setelah linking verb, artinya setelah to be atau setelah smell, kata taste, dan sebagainya. Setelah linking verb, <coughs> tidak boleh seperti ini. Ya, maka, ini kita bisa ganti dengan lonely, uh, bisa lonely atau lone, ya. Lonely bisa juga, saya lupa diganti apa di sini tadi. Uh, mana tadi yang uh, oh, lone, uh, lone, ya? Bukan lonely, ya, diganti lone. Jadi ini kalau misalkan pembenarannya di sebelah sini ya teman-teman ya. Jadi ini form atau bentuk yang digunakan di depan noun itu pembenarannya ada di sebelah kanan ini, di kolom kanan ya. Jadi misalnya tadi alone kita bisa ganti alone, asleep kita bisa ganti sleeping, afraid kita bisa ganti frightened, alive kita ganti like ya, alive kita ganti life atau living gitu ya. Padahal contohnya sudah ada, bisa salah. Soalnya terlalu cepat sih belajarnya. <laughs> ya, karena memang di press ya, Miss ya. Hmm. Hanya satu bulan gitu ya. Ini kalau misalkan waktunya lebih panjang, misal tiga bulan gitu ya, wah enak banget saya. Ayo aja sih. Jadi kita sampai puas belajarnya. Cuman biasanya kalau durasi panjang, itu takutnya malah kadang bosen di tempat kan. Jadi ironisnya di situ sih kadang. Kalau semisal terlalu cepat, Kadang juga materinya banyak, kalau terlalu panjang juga. Uh, at some points bakal ini juga, ya muntah juga gitu. Kalau semisal tidak punya a real goal yang jelas gitu, dalam artian saya bulan depan harus real test. Misalnya nah, itu biasanya kalau kayak gitu enak. Jadi, um, waktu belajarnya itu betul-betul memang niat belajar gitu. Kayak saya dulu itu uh, belajar tiga bulan atau empat bulan ya, saya lupa. Eh, 6 bulan, Ding. 6 bulan, 4 bulan. Malah 6 bulan saya belajar. Habis itu, karena memang saya memang ngejar realitas, kan. Jadi, akhirnya ya sampai guru saya sendiri mungkin enak ya ketemu saya. <laughs> saya tanya-tanya terus. Itu. <tuh> jadi, kalau program panjang kadang di situ yang jadi problemnya, sih. Tapi ya, nggak apa-apa sih kalau semisal teman, teman pengen uh, menyarankan program panjang ke bagian manajemen, ya. Kan bisa ada feedback, kan, dari teman-teman uh, buat buat kelas yang udah di Ikuti kan biasanya. Mungkin bisa ditambahkan. Oke, saya lanjutkan. Berarti nomor empat tadi jawabannya alone ya teman-teman. Diganti loan Yang nomor 5 sekarang. Yang salah yang mana? Alpha ya. Alpha ya. Viewing through. Nah itu viewing itu kan maknanya aktif kan. Padahal di sini maknanya seharusnya pasif kan. Helis comet. View through a telescope was quite impressive, ya. Jadi, uh, comet halley yang terlihat, kan? Gitu harusnya yang terlihat melalui teleskop uh, was quite impressive, ya. Cukup impressive, kan? Gitu, jadi harusnya factory, anfob, ing di situ, ya. Oke, masih ada waktu nih, kita habisin yang ini, ya. Kayaknya yang nomor lima udah nomor enam yang salah. Bravo ya. Bravo. Bravo ya. Tadi kasusnya sama ya. Dia apa? Predikat adjektif harusnya diganti sleeping ya. Nomor tujuh? Bravo juga. Bravo ya. Ini juga sama kasusnya. Sama kayak nomor lima ya. Jadi harusnya diganti partisipal uh, pasif disputed yes. harusnya. Hmm. Nomor delapan? ketemu nggak nomor 8? Charlie bukan? Charlie ya. Night tadi kalau adjektif diganti apa? Nightly ya, ada di tabel. Hmm. Nomor 9? 9 yang mana? Delta bukan? Costly kos cost itu kan noun ya. Tadi ada di tabel kan. berarti dia masuk dalam apa namanya? Nih ada nih. Nah, costly ada di sini. Ly adjective. Jadi dia adjective ya, bukan adverb. Jadi nomor mana tadi? Kok hilang? Oh ini. <tuh> berarti ini adjective mistakes noun. Berarti benar ya. Adjektif ketemu noun. Ya. Yang salah yang mana, teman-teman? Bravo, Pak deh. Bukan, oh, Pak. <laughs> ya, Harusnya sign, ya. Jadi, ditandatangani ditanda tangani di. Nah, gitu ya. Oke, Oke nomor 10. Charlie. Hmm? Charlie, bukan. Delta, ya lift. Tadi lift diganti apa? Diganti lift leaf lee. Ya, jadi ganti adjektif ya harusnya lift lee ya di situ. Oke, seperti itu ya untuk adjektif ya teman-teman ya. Jadi um, apa namanya? Kalau misalnya ada adjektif berarti urut ya dari awal ya. Jadi artinya dilihat uh, urutannya dari basicnya dulu ya tadi adverb ketemu apa, adjektif ketemu apa. Baru nanti kalau ada kasus khusus kayak predikat adjective atau linking verb baru nanti itu ngikut aturan yang tadi berbeda ya. Itu aja sih sebenarnya. Oke, okay, ada pertanyaan before we close this meeting? Itu tadi nomor 10 itu yang Charlie kok it's momentum. Kenapa enggak his momentum ya? Hmm, yang ini ya. Yang Charlie itu kok Ini. its momentum. Bukan Karena akhirnya bukan momentum. ke picture, tapi ke story. Story. Oh, ya yeah, yeah, yeah. sini gitu. Makanya dia ditungnya uh, benda kan. Hmm. Benda ya pakai its, nggak boleh pakai yeah, yeah, ya, Oke. Okay. Itu aja sih. Oke. Okay. Aman ya berarti nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, uh, kita cukupkan kelasnya. Uh, good luck for the post test. Jadi untuk Nilainya baru bisa dihitung ya setelah post test ya teman-teman ya. Berarti nanti uh, mungkin hari Senin ya saya uh, kirimkan kuncinya. Jadi tentu sudah bisa ngitung, cara ngitungnya sama kayak yang kemarin ya. Yang saya kasih tahu yang di part 1, di section 1. Jadi benarnya berapa uh, nanti langsung dikonversi yang di section 2. Jadi di kolom 2 bukan di kolom pertama lagi ya. Itu nilai teman-teman di structure jadi. Di and written expression itu di situ ng ng ngitung nilainya <coughs> jadi yang yang merasa kemarin uh, nilainya belum atau istilahnya masih banyak salah ya berarti dimaksimalkan di written expression expressionnya seperti itu Saya kira kita cukupkan ya terbaik yang ya. kuncinya yang ini dong latihan-latihan ini biar bisa ya, nanti sampai ini saya kirimkan uh, <coughs> untuk semua apa namanya praktisnya ya Nanti okay. saya kirimkan biar teman-teman bisa tetap uh, apa namanya buat latihan mandiri. Tesnya besok ya gini nih milih a b c d. Siap, ya, masih sama kayak kemarin. Oh ya dan uh, apa namanya? Uh, ketika tes ada yang ngerjainnya pakai HP ya teman-teman ya. Ada yang pakai HP ngerjainnya? Iya, itu uh, pakai HP. Uh, Miss Winnie pakai HP ya. Oke, okay, um, kalau pakai HP, mengagak-agak agak sedikit lebih susah ya, uh, apa namanya dalam mengerjakan. Um, tapi kalau semisal memungkinkan, kalau pakai laptop, kira-kira Miss Bini bisa atau tidak, kira-kira? Saya, saya pakai laptop. Tapi uh -huh. kalau kirim jawabannya masuk ke Nia itu, tuh saya nggak bisa, nggak ngerti uh, caranya. Uh, apa namanya, filenya bisa di download nggak? Tapi yang saya kirimkan? Uh, yang word itu ya itu apa hmm. namanya saya, saya coba kan tapi, uh -huh. tapi di di hp saya coba word okay. itu kalau di kalau coba. di hp biasanya gitu misalnya memang agak beda formatnya bakal agak berantakan ya tapi kalau di laptop dia bakal lebih tertata kalau di download di laptop nanti nyimpennya di mana saya nggak ketemu bingung lah oh, ada yang oh, bisa saya okay. tanyain di rumah kalau ada yang bisa saya tanyain enak jadi nanti, nanti bingung nyari-nyari itu waktunya kelewat. Oh gitu ya. Atau atau kalau enggak gini deh, uh, bagi mungkin bagi Miss Winnie yang itu ya. Jadi kalau misal dikerjain di uh, laptop, habis itu di, disalin, oh, disalin di aja ya. 6 -6. Mungkin di, di copy di, di apa namanya di, di chat ya berarti ya. Iya, nggak apa-apa deh gitu. Ya saya minta maaf, Mas, ya. Mister Bayu. Ya. <laughs> Oke, okay, nggak apa-apa, Miss. Tapi bagi teman-teman yang lain harapannya tetap menggunakan kayak kemarin ya formatnya ya. Jadi dikirim lewat email. Jadi bagi yang betul-betul nggak -betul bisa banget kayak misalkan tadi Miss Winnie karena ada kendala di uh, situ sama ya. Miss apa, nanti dikirim. Mungkin lewat. kita sama-sama seumuran. <laughs> Tidak tahu Miss Neti gimana, ya. Miss. Hmm. Miss Neti nggak hadir ya? Oh ada ada, Miss Neti ada. Oke, okay. nanti mungkin Miss Neti atau Miss Winnie kalau misal ada itu dikirim itu aja nggak apa-apa deh. Nanti saya yang kopikan ke kunci ke apa ke jawabannya ya ke answer sheet Iya. Yeah. Oke, okay. seperti itu banyak, ya. Thank Mr. you Branding. everyone and yeah. see you on Monday ya. Okay. Happy weekend. Thank you, bye. Saya end meeting ya.